Ammar TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk duduk bermajelis di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada pagi hari ini topik akan kita angkat tentang cinta sedekah, yaitu bagaimana motivasi kita untuk bisa lebih semangat bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya tadi hanya mendengar pembawa acara menyampaikan riwayat hidup saya, terlalu panjang sepertinya, ya. Sampai istri saya pun disebutkan namanya. Mertua saya belum disebutin tadi. Saya rasa tidak perlu, ya. Tapi ya, dia tentunya maksudnya baik, ya. Tapi para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang cinta sedekah, ya, karena amal sedekah bukan amal yang mudah, ya. Karena memang manusia diciptakan dengan tabiat cinta kepada harta. Watuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat dalam. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sebenarnya manusia itu lihubbil khair. Khair di situ bisa diartikan dengan harta sebagaimana tafsiran sebagian ulama. Bahwasanya sungguhnya manusia itu sangat cinta kepada harta, kecintaannya syadid, sangat cinta kepada harta. Ya. Sementara sedekah, ya, menyuruh seorang untuk melepaskan sebagian apa yang dia cintai, yaitu harta yang telah dia cintai tersebut. Apalagi harta tersebut diperoleh dengan susah payah. Ya. Kalau harta diperoleh dengan mudah saja, orang masih sulit untuk mensedekahkannya, apalagi harta yang diperoleh dengan susah payah, maka lebih berat lagi dia untuk melepaskannya karena dia peroleh harta tersebut dengan perjuangan. Nah, syariat mengajarkan kepada kita tidak boleh pelit. Bahwasanya sifat pelit adalah sifat yang sangat buruk, ya. Makanya Allah berfirman, "Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang jiwanya terbebaskan daripada pelit, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itu orang yang beruntung. Dia akan beruntung tatkala dibebaskan jiwanya dari rasa pelit. Sebenarnya, ya, seorang, ya, tatkala dia mampu untuk bersedekah, itu dibangun atas keimanannya kepada hari akhirat. Ya. Kalau dia pelit untuk bersedekah, ini menunjukkan bahwasanya keimanannya kepada hari akhirat kurang atau lemah. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wassadaqatu burhan." Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Kita boleh berbicara, saya beriman akan hari akhirat, saya yakin ada hari kebangkitan. Tapi mana buktinya Anda beriman? Di antara bukti yang nyata dari bahwasanya Anda beriman, Anda bersedekah, bahwasanya Anda yakin apa yang Anda keluarkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Ini butuh pembuktian. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Wala yajtami', ya, al-iman wasyuh fi qalbin fi qalbi 'abdin abada." Kata Nabi SAW, tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba selamanya keimanan dan pelit, ya. Keimanan dan pelit tidak akan berkumpul dalam satu hati seseorang, ya. Mereka saling bertengkar. Kalau Anda imannya kuat, maka pelit itu akan terkikis, ya. Kalau imannya lemah, maka akan dipenuhi dengan rasa pelit, ya. Kalau orang beriman, maka dia akan terjauhkan dari rasa pelit. Maka kita bisa mengukur keimanan kita dari keberanian kita, cinta kita kepada sedekah. Karenanya sedekah itu harus dilatih. Kalau tidak dilatih, maka seorang akan terus pelit. Seorang harus memaksakan dirinya untuk bersedekah. Ya.
harus paksakan bawa uang 100.000 di kantongnya, terus cabut uang, dicabut dan dipaksa tangannya untuk apa? Untuk bersedekah. Kalau dia mau tarik tangannya, dipaksa untuk apa? Sedekah. Kalau nggak dipaksa seperti itu, dia akan pelit terus. Tapi kalau dia sudah mulai bersedekah sekali, dua kali, Allah pasti akan beri kebahagiaan dalam hatinya. Maka mulailah dia untuk apa? Mudah bersedekah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sering juga sampaikan ya. Kita dapati banyak orang yang dia ya berusaha untuk memberi jaminan kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya dengan diberikan rumah, diberikan mobil, dibuatkan apa namanya tabungan bagi anak-anak dan istrinya. Ya, tapi terkadang dia lupa untuk beri jaminan untuk dirinya. Dia juga harus menjamin kepastian keselamatan dirinya. Ya. Bagus dia menyiapkan jaminan buat anak istrinya, tapi jangan sampai dia melupakan untuk jaminan untuk dirinya ya, dengan bersedekah di antaranya. Dia harus punya jaminan punya istana di surga. Dia punya jaminan bahwasanya dia punya simpanan tabungan yang ada di surga yang bisa dia ya peroleh hasilnya tatkala di akhirat kelak. Maka jangan lupa dia menjamin anak istrinya, tapi jangan sampai lupa dia menjamin dirinya sendiri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membacakan hadis-hadis atau ayat-ayat yang berkaitan tentang keutamaan bersedekah. Maksudnya apa? Maksudnya untuk motivasi kita bahwasanya sedekah itu adalah ibadah yang sangat agung dan dia kebaikannya bisa diperoleh di dunia sebelum di akhirat. Di dunia pun kita mendapatkan kebaikan apalagi di akhirat. Sehingga dengan kita menyebutkan ya banyak sekali faedah dari sedekah, mudah-mudahan kita termotivasi untuk mudah bersedekah dan menghilangkan rasa pelit dari hati kita. Terlalu banyak ayat menyuruh kita untuk berinfak. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulli ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang beriman, hendaknya mereka mendirikan salat dan berinfak dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Di sini sedekah digandengkan dengan salat. Hendaknya mereka mendirikan salat dan berinfak dengan rezeki yang Kami berikan kepada mereka, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Sebelum datang hari di mana tidak bisa lagi terjadi transaksi dan tidak ada lagi persahabatan. Itu sebelum hari kiamat. Dan ayat yang lain seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari rezeki yang Kami berikan kepada kalian. Allah tidak menyuruh untuk berinfak seluruhnya, tapi kata Allah dari sebagian rezeki yang Kami berikan kepada kalian ya. Kalau disuruh berinfak seluruhnya memang berat. Tapi Allah memerintahkan kepada kita berinfak dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan sedekah sangat banyak ya. Di antaranya firman Allah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamati laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun dari kalian kecuali dia akan langsung berbicara dengan Rabb-nya. Tidak ada perantara, tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayanzuru aymana minhum fala yara illa ma qaddam." Maka tatkala Allah berbicara dengan dia, dia melihat ke arah kanan, dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia lakukan, amal saleh yang telah dia lakukan. "Fayanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddam." Dia memandang ke arah kiri, dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia lakukan. "Fayanzuru baina yadayhi," maka dia melihat ke arah depan, "fala yara illa an-nar," maka dia tidak melihat kecuali neraka jahannam. "Tilqa'a wajhihi," di depan wajahnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nar walau bi syakkit tamrah." Takutlah engkau kepada neraka, lindungilah dirimu dari neraka jahannam meskipun dengan berinfak sepenggal korma. Hadis ini di antara dalil dikaitkannya antara keimanan dengan sedekah. Jadi telah kita sebutkan bahwasanya sedekah itu berkaitan dengan bukti keimanan kepada hari akhirat ya. Makanya dalam hadis banyak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia muliakan tamunya. Ini tidak mudah muliakan tamu, butuh biaya. Ada tamu datang, kemudian harus belikan ini, belikan anu, ya. Ya, butuh biaya ya. Orang sekarang sudah jarang memuliakan
tamu ya, apalagi di kota-kota besar ya. Ada temannya telepon, Fulan, saya mau main ke kotamu. Oh iya, kapan baliknya? Belum datang sudah ditanya kapan baliknya. Hotelnya sebelah mana? Dia tidak tanya gimana dulu. Kamu tinggal di hotel mana? Subhanallah. Harusnya kan tanya di rumah. Eh, sudah tahu ini telepon mau supaya dapat tumpangan, tapi langsung dia palingkan. Hotelnya sebelah mana? Biar saya datang ya. Gantian kamu yang muliakan saya. Jadi muliakan tamu butuh keimanan. Fal yukrim jarahu, barang saya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan apa? Tetangganya. Butuh pengorbanan, masak sesuatu, bagikan kepada tetangga, beli hadiah, berikan kepada tetangga. Jadi banyak dalil bahwasanya sedekah itu bukti dari keimanan. Rasulullah berkata, shadaqatul burhan, sedekah itu apa? Bukti. Ya, tadi tidak akan beriman dalam, tidak akan berkumpul dalam hati seorang keimanan dan apa? Pelit. Ya, tidak akan. Dalam hadis ini juga di antara dalil kaitan antara beriman dengan hari akhirat dengan sedekah. Di awal hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak seorang pun dari kalian kecuali akan berbicara dengan Rabb-nya. Allah akan menghisabnya, Allah akan ya mengauditnya. Yang audit siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nara walau bisyikkit tamrah." Maka jagalah dirimu dari neraka jahannam meskipun dengan bersedekah sepenggal korma. Artinya apa? Kalau kau tahu kau akan diaudit oleh Allah dan bahaya, bisa jadi kau terjun ke dalam neraka jahanam, maka lindungilah dirimu dari neraka jahanam dengan bersedekah. Oleh karena di antara hal yang memudahkan seorang terhindarkan dari neraka jahanam adalah dengan sedekah. Bahkan Nabi SAW berkata, walau bisa kita umrah meskipun semenggal korma. Hadis ini bukan berarti kita disuruh sedekah dengan pelit ya, dengan korma kita bagi dua kasih setengah. Tidak, maksudnya apa? Maksudnya kalau dalam kondisi sulit pun, sekarang tidak punya harta kecuali cuma 10 butir korma, sumbangkan meskipun setengah korma. Jangan kau anggap sepele, Allah Maha tahu. Yang penting kau ikhlas meskipun sepenggal korma, jangan kau remehkan. Itu kau keluarkan dengan hati yang tulus, dengan ikhlas, dan bilang, ya Allah, saya punya cuma segini. Maka jangan kau remehkan, Allah pasti mengetahui hal tersebut, dan itu bisa melindungimu dari neraka, neraka jahanam. Akan kita sebutkan dalam pembahasan kita kali ini, ya, banyak sekali faedah dari sedekah, lebih dari 10 faedah atau sekitar 10 faedah ya, bahkan ada sebagian ulama menyebutkan sampai belasan faedah ya. Kenapa? Karena memang faedah sedekah sangat banyak. Bahkan dalam sahih Targhib wa Tarhib dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Dzukira li annal a'mala tatabaha." Fataqulu shadaqatu ana afdalukum. Disebutkan kepadaku bahwasanya amalan-amalan soleh saling bangga-banggaan. Maka sedekah berkata di antara amal-amal soleh, aku yang paling afdal di antara kalian. Ya. Kenapa? Karena keutamaan sedekah sangat banyak. Keutamaan sedekah sangat sangat banyak ya. Kalau kita bicara salat, salat adalah ibadah antara seorang hamba dengan Rabb-nya, keutamaannya sangat sangat banyak. Maka sedekah salat ini banyak salat apa? Banyak sholat-sholat sunnah. Demikian juga puasa, puasa Ramadan ya, juga ada puasa-puasa sunnah. Sama zakat, zakat juga penting. Justru dia berkaitan dengan ibadah muta'addiyah, itu ibadahnya, pahalanya berkaitan dengan orang lain, kebaikannya berkaitan dengan orang lain. Kalau sholat antara kita dengan Allah saja, puasa antara kita dengan Allah. Tapi kalau zakat, ini ibadah muta'addiyah, pahalanya apa, manfaatnya sampai kepada orang lain ya. Demikian juga masalah sedekah. Sedekah ini seakan-akan zakat tapi yang sunnah-sunnah ya. Kalau yang wajib itu apa? Zakat, mengeluarkan uang yang sunnah itu apa? Sedekah ya. Mengeluarkan uang adalah sedekah. Seperti puasa Ramadan yang wajib, adapun puasa-puasa sunnah itulah puasa Kamis, puasa Daud dan yang lainnya ya. Dan kita tahu keutamaan pahala yang ibadah yang muta'addiyah, ibadah yang manfaatnya sampai kepada orang lain ya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kemudian kata Nabi SAW, wa ahabbul a'mali ilallah sururun yudkhiluhu fi qalbil muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu rasa senang, rasa kebahagiaan yang diberikan kepada hati seorang muslim. Engkau masukkan kesenangan dalam hati orang lain, ini pahalanya luar luar biasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, au tatruda'an huju'an, atau kau hilangkan rasa lapar dari perutnya. Ini dicintai oleh Allah. Au ya, taqdi'an hudainan, atau kau lunaskan hutangnya. Kita tahu orang kalau
sedang berhutang, terlilit utang itu sangat berat, bikin pusing kepala ya. Ya. Susah untuk tidur ya. Kenapa terlilit utang? Kemudian dia datang, dia bebaskan hutangnya. Ini amalan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan penderitaan yang dia alami. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an amshi ma'a akhin li fi hajatihi ahab ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid shahran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berjalan menemani saudara saya untuk memenuhi kebutuhannya lebih saya sukai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kenapa? Kalau i'tikaf pahala berkaitan dengan dia, antara dia dengan Allah. Tapi kalau sedekah membantu orang lain, ini ibadah muta'addiyah, manfaatnya sampai kepada hamba-hamba Allah yang lain. Dan sedekah termasuk dari amalan yang seperti ini. Amalan yang bermanfaat bagi sesama muslim, bagi hamba-hamba Allah yang lain. Ya. Makanya Umar bin Khattab tadi berkata bahwasanya amalan-amalan saling bangga-banggaan, maka sedekah berkata ana afdhalukum, aku adalah yang terbaik di antara kalian. Tapi kita akan sebutkan beberapa faedah-faedah dari sedekah. Yang pertama, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah akan meredamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Meredamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shadaqata sirr tudfi'u ghadab ar-rabb tabaraka wa taala." Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan dengan sembunyi-sembunyi, dengan diam-diam, ini bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Ada sedekah mungkin yang tidak sembunyi-sembunyi, ada sedekah yang sembunyi-sembunyi ya. Kalau bisa sedekah itu dilaksanakan secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, maka itu lebih afdal, lebih kuat dalam meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sedekah bisa menghapus dosa-dosa. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا تُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ. Sungguhnya sedekah itu akan memadamkan dosa-dosa sebagaimana api dipadamkan oleh air. Sebagaimana api dipadamkan oleh air. Jadi ibarat sedekah adalah air, sementara dosa ibarat api, maka air tersebut bisa memadamkan api. Maka semakin banyak orang bersedekah, maka semakin banyak dosa-dosanya akan terhapuskan. Ya. Karena Rasulullah SAW mengibaratkan dosa seperti api yang membakar, sementara sedekah adalah air yang memadamkan. Ini dalil, semakin banyak orang bersedekah, pahalanya semakin banyak dan dosa-dosanya semakin dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang disebutkan, karena sedekah itu manfaatnya saya tadi katakan manfaat duniawi dan manfaat ukhrawi. Ini hadis-hadis ini berkaitan dengan manfaat ukhrawi. Ya, bahwasanya dosa dihapuskan, meredamkan kemurkaan Allah ya. Nanti ada juga manfaat duniawi bagi orang yang bersedekah. Kemudian yang ketiga, telah kita sebutkan di awal tadi, awal pengajian, bahwasanya sedekah menghalangi seorang dari neraka jahannam. Hadis yang tadi kata Nabi, "Fattaqun nara walau bisyikkit tamrah." Ya, maka lindungilah dirimu dari neraka jahannam meskipun dengan bersedekah sepenggal korma. Ya. Dan ini mengingatkan kita tentang hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yang tatkala ada seorang wanita dengan dua anaknya datang kepada Aisyah, mengetuk rumah pintu Aisyah minta makanan. Ya, kita tahu kondisi para sahabat dulu miskin-miskin. Maka Aisyah pun mencari makanan yang ada di rumahnya, dan kita tahu Nabi juga sering kekurangan makanan. Aisyah mencari di rumahnya, ternyata dia cuma mendapat satu butir korma. Tidak ada yang lain ya. Dan demikianlah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri-istrinya. Saya selalu ingatkan kepada ibu-ibu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah mengatakan in kunna lanarul hilal, tsummal hilal, tsummal hilal. Kami lihat hilal muncul 2 bulan. Salah satu ahillatin fi syahrain, 2 bulan, wa ma ukhida fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar. Tidak ada api yang dinyalakan di rumah istri-istri Nabi. Tidak ada api yang dinyalakan. Kalau tidak ada api yang dinyalakan berarti enggak ada yang dimasak. Tidak ada yang dimasak. Maka ditanya kepada Aisyah, "Wama ta'amukum ya ummah?" Apa yang kalian makan wahai ibunda? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Al-aswadan," yaitu korma dan air putih selama 2 bulan ya. Coba, ini jadi istri Nabi tidak mudah ya. Ini ujian bagi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Coba kalau ibu-ibu sekarang 2 bulan tidak masak, oh gimana ya? Saya rasa sulit. Sehingga Rasulullah SAW sering kekurangan. Saya sering sampaikan kan hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW datang kepada istrinya, hal indah keto'am, pagi-pagi ingin sarapan, "Wah istriku, ada makanan atau tidak?" Kata istrinya, "Enggak ada." Kata Rasulullah SAW, "Idhan fa'ana sa'im," kalau itu saya puasa, subhanallah.
Gak ada Rasulullah mau sarapan, gak ada makanan. Akhirnya Rasulullah SAW apa? Puasa. Tanya lagi hari lain, ada makanan gak? Kata istrinya, gak ada. Kalau gitu saya puasa, subhanallah. Coba kalau semua suami seperti ini, ada makanan gak, Bu? Gak ada. Kalau gitu saya puasa aja deh. Udah, papi puasa aja kayak Nabi SAW. Ya ada puasa. Enggak, ngapain aja dari pagi, gak ada makanan. Sampai ada seorang datang ingin dijamu oleh Nabi. Rasulullah SAW kirim seorang sahabat untuk ngecek ke rumah istri-istrinya. Datang dari istri pertama sampai istri 9, tanya satu-satu. Ada makanan enggak untuk menjamu tamu ini? Rasulullah SAW tidak putus asa, dia berusaha. Dia tidak langsung kepada tawarkan kepada orang lain. Siapa menjamu tamu ini? Tidak, Rasulullah SAW berusaha, dia yang jamu dulu. Tapi sebelum dia jamu, dia cek dulu kan ada enggak makanan. Jangan-jangan enggak ada. Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib. Kalau tahu ilmu gaib, Rasulullah SAW, sebentar ya. Oh enggak ada. Tapi Rasulullah SAW cek dulu, kirim orang. Datang ke istri pertama, ada makanan enggak? Kata jawaban salah satu istrinya, walladzi ba'atsaka bil haq ma indana illa ma. Sampaikan kepada suamiku yang demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada di rumah kecuali air putih. Air putih gimana mau jamu tamu? Istri kedua demikian, istri ketiga demikian ya. Istri keempat demikian ya. Ya kalau kita kan satu aja, jadi bulat situ aja. 4, 5, 6, 7, 8, 9 tidak ada, subhanallah. Hidup seorang nabi yang surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Rasulullah SAW. Ternyata rumah 9 istrinya tidak ada kecuali hanya air putih ya. Namun Rasulullah SAW dan istri-istrinya sangat sangat bersabar ya. Jadi Aisyah sekarang datang, ada orang minta makan, dia bawa anaknya 2, subhanallah. Minta makan ya. Siapa tahu Aisyah ada makanan. Aisyah ngecek di rumahnya, dia tidak dapatkan kecuali satu butir apa? Korma. Maka dia mendahulukan kepentingan wanita ini, dia tidak, ini padahal korma mungkin dia juga lapar ya. Tapi Aisyah pun kasih kepada ibu tadi. Setelah itu ibu tadi belah korma menjadi 2, diberikan kepada putri-putrinya. Ya. Kalau kita alhamdulillah itu masuk rumah, buka kulkas macam-macam isinya. Beraneka ragam ya, luar biasa. Ya, buka lemari macam-macam, Indomie macam-macam. Terus ada ini, ada anu, ada ikan kaleng macam. Alhamdulillah ya. Tapi pelit, masalahnya pelit. Semuanya ada tapi apa? Masalahnya pelit ini jadi masalah. Nah, Aisyah, jadi luar biasa. Jadi, maksud saya ibu-ibu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita pun laki juga bersyukur ya. Di zaman-zaman ekonomi sulit seperti ini kita masih bisa kenyang. Alhamdulillah, masih bisa makan sehari 3 kali, masih bisa sahur, masih bisa buka apa? Buka puasa, alhamdulillah. Ini nikmat ya. Ya. Lihat Aisyah radhiyallahu anha yang hidupnya susah tidak menghalangi dia untuk apa? Untuk bersedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nara walau bisyakkit tamrah." Takutlah atau jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun hanya sepenggal korma ya. Di akhir zaman ini kita masih menemukan orang-orang yang hebat ya. Yang mereka dengan mudah menyumbang ya, dengan penuh keikhlasan ya, luar biasa ya. Ya insya Allah kita lihat ikhlas ya. Kalau disebut namanya dia tidak suka, dia tidak, tapi luar biasa mau apa namanya menyumbang ya. Saya lihat, makanya waktu Syekh Abdul Razak datang ke Indonesia, saya cerita, Syekh ini orang ini begini, ada yang begini. Syekh mengatakan sungguhnya di Indonesia ada rijal, ada lelaki-lelaki yang hebat, kata Syekh Abdul Razak ya. Bukan cuma di Madinah saja yang ada apa laki-laki hebat. Di Indonesia juga ada orang-orang yang luar biasa bersedekah ya, luar biasa bersedekah. Saya tahu ada orang yang dia setiap 50%-nya hasil dari hasil dia untuk bersedekah tiap bulan. 50%-nya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya ketemu lagi ada orang yang kemarin saya ke Jogja bikin sekolah 30 miliar gratisan. Bangunnya dia bikin, saya scouting semuanya ini. Ini biayanya berapa? 30. Terus bagaimana cara pemasukan anak-anak gini? Kalau punya murid banyak. Kata dia, saya sudah siapkan juga Ustaz kos-kosan ya. Kos-kosan 250 kamar. Biaya bangun kos-kosan tersebut 50M. Untuk apa? Biaya apa? Anak-anak ini. Jadi 80M dia keluarkan untuk sedekah supaya bisa bikin sekolah gratis. Antum sebenarnya boleh daftar, cuma masalahnya yang boleh daftar cuma yang miskin dan anak yatim. Kalau antum sudah gede-gede nggak bisa. Luar biasa. Tapi di antara muridnya ada anak yang masih kelas 2 SD. Tapi hafalan Qur'annya luar biasa. Sampai dimasuk di Republika, kemudian diumrohkan gratis ya. Di Jogja. Dia hafal Qur'an luar biasa kalau disebutin. Sebutkan ayat setelah 5 halaman. Ayat ketiga langsung dia sebutkan.
5 halaman sebelum ayat kedua misalnya, langsung dia bisa baca. Sebutkan ayat, coba sebelumnya apa? Dia bisa sebutkan. Sebelumnya lagi apa? Dia bisa sebutkan. Nah ini. Ya luar biasa ya. Kita aja susah seperti itu kan? Coba saya tes ya. Coba. Lam yalid wa lam yulad. Sebelumnya apa coba? Lemot masih bingung. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Allahu samad. Harus ngurutin dari awal. Coba kalau ayatnya 50, kapan selesainya? Ayat sebelumnya bingung ya. Tapi masya Allah ya, itu bilang itu anak itu hafal Quran, bukan itu tidak normal itu, artinya diberi apa? Diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu. Jadi ada orang-orang yang hebat yang luar biasa memberi sedekah luar biasa. Saya pernah ketemu seorang menyampaikan ini ada orang bangun pondok begini gimana Pak? Jadi ya, iya insya Allah Ustaz ya. Saya tidak usah banyak bicara insya Allah minggu depan. Minggu depan langsung kirim 2M ya. Subhanallah. Ada orang seperti gitu. Ya. Kirim lagi, kirim lagi, kirim lagi. Sampai 10M. Ada orang seperti itu ya. Jadi, kita di zaman melihat zaman sekarang ini yang mungkin zaman ekonomi sulit, zaman pelit, ya. Tapi ternyata masih ada tentara-tentara Allah yang Allah siapkan yang luar biasa, rela berkorban dengan harta mereka. Kita berusaha lah ikut serta bersama barisan orang-orang yang rajin bersedekah, ya. Meskipun hanya sepenggal korma, ya. Meskipun hanya sepenggal korma. Dan harus ada yang kita sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Penting apa? Ikhlas. Ustaz, saya baru bisa ikhlas sebulan 100.000. Ya udah enggak apa-apa, yang penting keluarin dulu. Jangan hanya omong ya. Keluarin dulu 100.000. Tahun bulan depan siapa tahu meningkat ikhlasnya 200.000. Tapi harus ada bukti. Harus ada bukti. Kalau enggak ada buktinya repot. Kamu baru bisa ikhlas 100.000, jalani. Bismillah. Insyaallah Allah kasih tambah rezeki, Allah akan kuatkan iman Anda untuk berinfak lebih setelah itu ya. Hai para hadirin yang terhormat subhanahu wa taala ya. Meskipun kalau kita lihat zaman para sahabat itu luar biasa ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Ini sahabat memang susah ya. Susah dinalar oleh kita. Kalau kita lihat cerita para sahabat seperti dongeng tentang sedekah mereka. Sepertinya enggak masuk akal tapi itu benar-benar terjadi karena diriwayatkan dengan hadis-hadis yang sahih ya. Tapi demikianlah kita tidak usah heran karena guru mereka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar sedekah dengan seluruh hartanya. Apa kata Umar? Ya, amaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedekah. Fawafaq dalika malan indi. Suatu hari Rasulullah SAW menyuruh kami untuk bersedekah. Kebetulan saya lagi punya harta. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar berkata, al-yaum sa'asbiqu Abu Bakrin. Hari ini saya akan ngalahkan Abu Bakar. Jadi mereka berlomba-lomba untuk apa? Beramal soleh. In sabiqtuhu yauman, kata Umar, hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Kalau saya bisa kalahkan dia dalam beramal soleh, kesempatannya hari ini. Karena kebetulan saya lagi punya apa? Duit. Maka saya pun datang kepada Nabi SAW, ya, saya sedekahkan harta saya. Maka Rasulullah SAW bertanya, ma abqaita li ahlik, berapa harta yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Umar, mislahu, saya sisakan seperti ini. Berarti dia sedekah setengah harta, 50%. Ya akhi, ada di sekarang, zaman sekarang 50%. Asetnya 50% diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada atau tidak? Ada. Ya. Tahu Sulaiman Ar-Rajhi yang pemilik apa? Bang Rajhi termasuk orang paling kaya di Arab Saudi, dia sedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia sisakan sedikit buat kerabat-kerabatnya, tapi sisanya semua buat apa? Buat Allah. Ada ya. Tapi itu di Saudi ya. Indonesia juga mungkin ada, cuma kita kan enggak tahu. Banyak orang-orang ikhlas yang tidak kita ketahui. Ya. Yang saya sebutkan tadi kebetulan yang saw. Ada orang lebih yang hebat yang kita tidak ketahui. Ya. Ya, tapi langkah ini langkah. Umar bin Khattab setengah hartanya. Ya. Untuk ambil aset ente itu. Rumah sekian. Total 60M. Udah 30M untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu berat, tidak gampang. Maka faja'a Abu Bakar datang. Fatasaddaqa bi kulli ma indahu. Dia sedekahkan seluruh hartanya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma abqaita li ahlik, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, abqaitu lahumullaha wa rasulah. Saya sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Subhanallah, seluruh hartanya. Ya. Ini luar biasa. Abu Bakar menunjukkan imannya luar biasa. Imannya luar biasa. Ya. Kalau ada bilang, Ustaz, kalau gitu saya mau sedekahkan harta saya seluruhnya. Ya. Saya ingin seperti Abu Bakar, iya, tapi nanti jangan nyesel ya.
Benar ya, para ulama mengatakan boleh berinfak seperti Abu Bakar kalau imannya hebat. Daripada infak semua, aduh kenapa kemarin saya infak seluruhnya sekarang? Nyesel, nah boleh seperti itu. Udah kalau nanti imannya belum kuat, 100 ribu gak apa, yang penting ikhlas ya. 100 ribu. Nah nanti ini kan berikutnya 1 juta ya. Terpacu seluruh hartanya. Kalau Abu Bakar Allah, Rasulullah SAW tahu tawakalnya tinggi, dan dia pandai berdagang, gak jadi masalah. Nabi terima. Sebagian sahabat mau berinfak, seluruhnya Rasulullah SAW larang. Sa'ad bin Abi Waqqas waktu ingin berwasiat dengan banyak harta, Rasulullah SAW larang. Ya. Rasulullah SAW suruh tinggalkan kekuat anak-anakmu. Ya. Seperti siapa namanya? Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu tatkala bertobat ingin bersedekah dengan seluruh hartanya, Rasulullah SAW larang. Karena iman berbeda-beda, kemampuan orang berusaha berbeda-beda. Abu Bakar hebat. Dia pandai berdagang dan dia tawakalnya tinggi. Maka waktu dia sedekahkan seluruh hartanya, Rasulullah SAW terima. Tidak jadi masalah. Baik para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sedekah itu di antara hal yang sangat mudah menjauhkan orang dari neraka jahanam, ya. Kemudian faedah yang keempat, sungguhnya orang bersedekah senantiasa berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat kala, yaitu kapan? Di padang mahsyar. Ya tahu hari tersebut hari yang sangat mengerikan. Ketika manusia dibangkitkan oleh Allah dari keluar dari kuburan mereka dalam kondisi khufatan, uratan, gurlan, buhman, tidak memakai alas kaki, dalam kondisi telanjang, dalam kondisi belum disunat, dalam kondisi tidak membawa harta sepeser pun. Ya. Kemudian tudunas syams, matahari direndahkan dengan jarak satu mil. Orang-orang kepanasan, keringat bercucuran. Ya, ada yang keringatnya sampai di lututnya, ada yang sampai di pahanya, ada yang sampai di ya, pinggangnya, ada yang sampai di mulutnya. Ya. Jadi keringat berdasarkan amal soleh. Ya. Semakin banyak amal solehnya maka keringatnya cuma sedikit. Tapi kalau semakin kurang amal solehnya semakin keringat bercucuran banyak. Ya. Hari yang sangat panas. Ternyata ada orang-orang yang bahagia tatkala itu, ya, di bawah naungan arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti hadis yang masyhur 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kala. Di antaranya imam yang adil, kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, anak muda yang tumbuh di atas bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, kemudian seorang yang hatinya senantiasa rindu ke masjid, ya, kemudian di antaranya seorang dirayu oleh seorang wanita cantik dan memiliki kedudukan tapi dia tolak, dia mengatakan saya takut kepada Allah, di antaranya seorang bersedekah dengan tangan kanannya sehingga dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, di antara yang ketujuh seorang yang dia mengingat Allah sendirian kemudian dia menangis, ya. Nah, di antara orang-orang yang ada orang-orang yang lain selain tujuh tersebut, ya, seperti yang dinaungi oleh arsy Allah, seperti seorang yang dia melunasi hutang saudaranya, seorang berhutang sama dia, kemudian orang tersebut tidak bisa bayar penuh, maka dia bilang sudah kamu bayar setengahnya. Ini juga dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di luar daripada tujuh, karena dalam kaidah usul fikih bahwasanya al-adad la mafhuma lahu, bilangan itu tidak ada mafhum mukhalafahnya. Jadi Rasulullah mengatakan tujuh golongan bukan berarti tidak ada golongan yang lain. Paham? Tujuh golongan oleh Allah bukan berarti tidak ada golongan yang lain. Ternyata ada golongan-golongan yang lain selain daripada tujuh ini. Di antaranya tadi seorang yang dia ada orang yang punya hutang sama dia tidak mampu bayar, kata dia sudah kau bayar separohnya. Atau yang lebih hebat lagi, ya sudah saya ikhlaskan. Ini sama dengan apa dia? Sedekah. Jadi orang tersebut tidak bisa bayar maka dia sedekahkan tidak usah bayar atau bayar setengahnya saja. Ya. Demikian juga orang bersedekah secara umum akan dinaungi oleh Allah di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat panas tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata sami'tu Rasulullah sallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya, ya, selama dia sampai Allah memberi keputusan di antara manusia. Jadi kenapa manusia di padang mahsyar? Mereka menanti kedatangan Allah untuk mulai persidangan. Jadi saat kita dibangkitkan, prosesnya kita dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, di mana kata Allah wa idzal ardu muddat, tatkala bumi didatarkan. Ya, kemudian ya sebagaimana dalam ayat ya la tara fiha aywaja wala amta. Gunung-gunung dihancurkan sehingga tidak ada bukit, tidak ada lembah, semuanya datar. Tidak ada yang bisa sembunyi, semuanya kelihatan. Kalau masih ada pohon, masih ada lembah, seorang bisa sembunyi di balik pohon, ya. Enggak, ini semua datar. Datar dikumpulkan manusia, matahari diturunkan, semuanya kepanasan.
Kenapa mereka menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala? Sehingga mereka datang ke Nabi Adam minta syafaat, datang kepada Nabi Nuh minta syafaat, kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, kepada Nabi Musa, Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy Allah memberi syafaat sehingga akhirnya Allah datang untuk mulai persidangan. Waktu penantian tersebut waktu yang sangat panjang. Fi yaumin kana miqdaruhu alf sanah. Seperti sehari seperti 50 ribu tahun, hari yang sangat panjang sekali ya. Makanya orang-orang kafir waktu mereka setelah menunggu sepanjang itu kemudian masuk neraka jahanam, mereka sangat kehausan dan kelaparan ya, sehingga mereka minta makan, mereka minta minum, sehingga Allah berikan kepada mereka zakum ya. Mereka makan dengan duri, makan berduri, tapi mereka lapar, bagaimana lagi? Kemudian mereka minta minum, dikasih air yang panas sehingga mencabik-cabik apa namanya usus-usus mereka, namun mereka haus ya, bagaimana lagi? Ya, di antaranya sebabnya karena penantian yang begitu begitu lama. Sementara keringat bercucuran. Nah, orang-orang akan dinaungi oleh sedekahnya pada hari kiamat. Ini isyarat para hadirin dan hadirat, semakin kita banyak sedekahnya, semakin naungan semakin apa? Semakin besar. Isyarat kalau kita semakin banyak sedekah, naungan kita semakin besar, kita semakin terhindarkan dari teriknya panas matahari pada hari tersebut. Ini nikmat luar biasa. Baik. Kemudian di antara yang lebih spesial lagi yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersedekah dengan penuh keikhlasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara 7 golongan, rajulun tasaddaqa bisadaqatin biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya kemudian disembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, menunjukkan keikhlasan yang luar biasa. Ya, ini sering saya sampaikan karena tangan kanan dan tangan kiri adalah sahabat dekat. Ya, di mana ada tangan kanan, tangan kiri ikut menyertai. Di mana tangan kanan bekerja, tangan kiri ikut apa? Membantu. Ini selalu demikian. Ya. Apa yang dilakukan oleh tangan kanan, tangan kiri tahu. Apa yang dipegang tangan kanan, tangan kiri tahu. Namun waktu sedekah, tangan kanan sembunyi sedekahnya tersebut, menyembunyikan sampai-sampai sahabat dekatnya tangan kiri tidak tahu. Ini dalil bahwasanya benar-benar dia ikhlas kepada Allah dan berusaha menyembunyikan apa? Amal solehnya. Karena kalau kita bersedekah, sering hati tergelitik untuk bercerita. Ya. Bercerita kepada orang lain, supaya orang lain tahu kita juga bersedekah dan macam-macamnya. Namun dia lawan gelitikan tersebut, dia ingin tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya. Dan Rasulullah SAW menganjurkan ya, hal tersebut ya. Kata Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum an takuna lahu khabi'ah falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu melakukan satu amalan yang tersembunyi, tidak ada yang tahu, maka lakukanlah. Ya, ini umum, sedekah dan yang lainnya. Kalau Anda misalnya punya amalan tertentu, berbakti sama orang tua, tidak ada yang tahu, bagus, jangan ceritakan sama orang. Kalau Anda punya amal soleh, misalnya bersedekah, Anda sembunyikan, jangan ada yang tahu. Kalau Anda punya amal soleh yang memperhatikan anak-anak yatim, misalnya, tidak usah cerita sama orang. Cukup Allah yang tahu. Usahakan demikian. Kecuali dalam cerita tersebut ada maslahat. Tidak jadi masalah. Misalnya untuk cari dana, kurang dana. Bukan untuk sombong. Tidak jadi masalah. Tapi asalnya, kalau mampu untuk disembunyikan, kata Nabi SAW, "Man istata'a minkum an takuna lahu khabi'ah falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amal solehnya, maka lakukanlah. Dan amal yang tersembunyi itu yang kita berharap bisa kita andalkan. Sedikit kita andalkan untuk kala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini semua tadi yang kita sebutkan manfaat ukhrawi. Ada manfaat duniawi juga tentang sedekah. Di antaranya sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis yang hasan, "Dawu mardakum bis-shadaqah." Sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ini dalil ya, dalil bahwasanya seorang kalau bersedekah niatnya karena Allah, bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, kemudian dia menempelkan niat duniawi untuk kesembuhan orang yang sakit di keluarganya, maka ini dibolehkan. Jadi ini bukan syirik ya. Syirik itu kalau dia niat karena Allah sekaligus ingin untuk dipuji ya. Sekarang ini tidak syirik. Kenapa? Karena tujuan kita hanya Allah. Kemudian kita ingin ambil sedikit ganjaran dari Allah duniawi yang Rasulullah SAW janjikan, maka ini bukan syirik. Syirik itu apa? Kita menggandengkan selain Allah bersama Allah. Dari sisi tujuan kita sedekah, kita tujukan kepada siapa? Kalau kepada Allah murni, mana ikhlas.
Tapi kalau kita tujukan kepada Allah sekaligus untuk dipuji manusia, ya, maka ini riya. Ini tidak, kita tetap ikhlas kepada Allah dan kita juga berharap kepada Allah ada apa namanya? Ganjaran dunia. Bukan berharap kepada manusia, maka ini bukan riya. Bukan syirik. Ini boleh. Tetapi yang menjadi tujuan utama adalah untuk mendapatkan pahala ukhrawi, pahala akhirat. Boleh kita domplengkan, kita tempelkan niat untuk kesembuhan. Yang bilang begitu siapa? Nabi. Nabi mengatakan, da'u mardakum bisadaqah. Sembuhkan orang sakit yang terkena dengan bersedekah. Ini amal seperti ini banyak. Seperti kata Rasulullah SAW, ya, man ahabba an yubasat alu fi rizqihi wa yumsa'a fi athari falyasil rahimah. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi. Maka seorang boleh berniat menyambung silaturahmi karena Allah sekaligus supaya panjang umur, sekaligus supaya rezeki lancar, boleh menempelkan niat karena Allah sekaligus karena untuk dapat manfaat duniawi, ya, ya, boleh. Ya. Dalam ayat Allah mengatakan, laisa alaikum junahun an tabtagu fadla min rabbikum. Ya, tidak mengapa tatkala kalian berhaji sekaligus mencari karunia Allah. Ini disebutkan oleh para ulama, tidak apa-apa. Seorang berhaji sekaligus dagang, tidak jadi masalah. Yang penting niatnya karena Allah haji tersebut, bukan karena riya. Kemudian sekaligus dia dagang, jualan sama jemaah haji yang lain. Tidak jadi masalah dalam syariat. Ya. Jadi, di antara faedah dari sedekah, yaitu bisa menyembuhkan penyakit. Namun kata para ulama, dia harus niatkan hal ini. Jadi, dia niatkan sedekah saya kali ini untuk kesembuhan ibu saya misalnya. Jadi bukan hanya sekedar sedekah ibu saya, tapi ada dalam hatinya terbetik niatnya untuk apa? Menyembuhkan misalnya ibunya, untuk menyembuhkan penyakitnya dia sendiri, menyembuhkan penyakit bapaknya misalnya. Dan ini masyhur di Arab Saudi seperti ini banyak. Saya punya teman dulu seperti itu. Si Randa ini ada orang mau kasih 3.000 real, 4.000 real buat apa? Ada keluarganya sakit, tolong sedekahkan. Dan itu masyhur bahwasanya, sehingga mereka terbukti banyak yang sembuh. Makanya mereka sering seperti itu. Di Arab Saudi sering seperti itu. Mereka benar-benar yakin dengan apa? Hadis ini. Ya. Saya pernah disuruh, ya, ada 4.000 real ya, untuk kesembuhan apa? Keluarganya yang sakit. Jadi perlu diniatkan, saya sedekah ini untuk kesembuhan. Ya, bukan sekedar sedekah saja, karena Allah sekaligus untuk niat kesembuhannya. Saya masih ingat ada teman saya cerita, dia waktu itu lagi di mana ya? Lagi di luar negeri pokoknya. Entah, saya lupa di mana ya. Qadarullah waktu itu istrinya sakit lagi parah. Hari itu juga lagi parah masuk rumah sakit. Dia keluar ba'da subuh kalau enggak salah ya. Ba'da subuh, saya lupa waktu persisnya, dia bercerita sama saya. Istrinya waktu itu lagi sakit di waktu yang orang jarang keluar tatkala itu. Maka dia bersedekah, dia ingin istrinya selamat waktu itu di operasi atau ada di, masuk rumah sakit lah. Dia bilang, Ustaz, saya cari orang mau sedekah, nggak dapat-dapat. Saya lupa, mungkin entah pada subuh atau apa, orang semua nggak ada di jalan. Dia cari sana, cari sini, nggak ada. Ya, kalau ketemu-ketemu orang kafir, cari orang Islam, dia pingin apa? Sedekah nggak dapat-dapat. Sampai akhirnya dia dapat seorang, entah tukang sapu, entah apa. Ah, kira-kira ini orang miskin. Apa? Tukang sapu udah kasih aja. Akhirnya apa? Allah beri apa? Kesembuhannya. Jadi harus diniatkan. Ada riwayat, ya, dari Ibnu Mubarak, ada seorang bertanya kepada Ibnu Mubarak tentang luka an kurhatin kharajat fi rukbatihi mundu sab'i sinin. Luka yang keluar nanah atau luka yang keluar yang menimpa lututnya sudah 7 tahun enggak sembuh-sembuh. Dan dia sudah berusaha mengobati luka tersebut dengan berbagai macam obat pengobatan. Dan dia sudah bertanya kepada para dokter, para tabi, para ahli, namun tidak ada manfaatnya. Maka Ibnu Mubarak berkata, "Idhab fa'ahfir bi'ran fi makanin hajatin ilal ma." Ya, maka kata Ibnu Mubarak, pergi sana kau galilah sumur, ya, ini perlu biaya, di sana ada tempat orang butuh dengan air. Fa ini arju an yanbu'a hunaka aynun wa yumsiku anka dam. Ya, akhirnya kata Ibnu Mubarak, semoga kalau di sana keluar mata air, Allah akan menghentikan darahmu. Akhirnya dia pun melakukannya, akhirnya sembuh. Dia bersedekah dengan membangun apa, membuat, menggali apa, sumur, ya. Akhirnya sembuhlah penyakitnya. Kemudian di antara manfaat sedekah, sedekah bukan hanya menyembuhkan penyakit badan, penyakit hati pun bisa disembuhkan dengan sedekah. Dan ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia yasku ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi.
dia mengeluhkan kepada Nabi tentang hatinya yang dia rasa keras. Jadi hatinya terasa apa namanya keras, susah terenyuh, ya, ya, merasa keras hatinya. Maka Rasulullah SAW memberi solusi. Kata Rasulullah SAW, "Idza aradta talyina qalbihi fa'timil miskin wamsah ala ra'sil yatim." Kata Rasulullah SAW, kalau kau ingin hatimu menjadi lembut, maka berilah makanan kepada fakir miskin, sedekah, dan usapkanlah tanganmu di kepala anak yatim. Ya. Ini bisa melembutkan apa? Hatimu. Dan saya kira ini perlu juga diniatkan. Jadi seorang kalau merasa hatinya keras, cari anak-anak yatim, usap tangan, dan usahakan kita langsung usap sendiri. Usap sendiri apa? Di kepala anak yatim. Karena kita tahu betapa berat ya, yang dialami oleh anak yatim ini. Kehilangan orang tuanya. Ya. Dan Rasulullah SAW mengucapkan demikian, Rasulullah SAW benar-benar mengerti, karena Rasulullah SAW yatim. Rasulullah SAW yatim dengan keyatiman yang sempurna, lahir bapaknya sudah enggak ada. Kemudian tidak berapa lama kemudian juga ibunya meninggal dunia. Ya, jadi Rasulullah SAW mengatakan yang ingin hatinya lembut, maka berilah makan kepada fakir miskin dan juga sentuh kepala anak yatim. Ya. Ini melembutkan hati dan menghilangkan penyakit-penyakit hati. Kemudian juga sedekah juga bisa ya menghilangkan bencana-bencana duniawi. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Sana'i'ul ma'ruf taki masari as-su', atau kama qala Nabi SAW. Perbuatan-perbuatan baik akan mencegah dari masra', yaitu kematian yang buruk. Ya. Jadi seorang bisa terhindarkan dari bencana-bencana, ya, kematian yang buruk, su'ul khatimah, dengan banyak bersedekah. Dengan banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di antara faedah yang berkaitan dengan sedekah, bahwasanya orang yang berinfak akan didoakan malaikat setiap hari untuk diberi gantinya. Kata Nabi SAW, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani wa malakani yanzilan." Tidaklah setiap pagi hamba-hamba Allah berada di pagi hari tersebut kecuali ada dua malaikat yang turun. "Fayaqulu ahaduhuma," maka salah satu malaikat berkata, "Allahumma a'ti munfikan khalafan." Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. "Wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafan." Yang satu berkata, "Ya Allah, berilah kerusakan kepada orang yang pelit." Jadi, orang yang ya bersedekah didoakan oleh malaikat. Dan kita tahu doa malaikat tidak akan tertolak. Dia berdoa agar apa yang kita keluarkan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bahwasanya harta sedekah itu pasti diganti sebelum di akhirat, di mana? Di dunia. Dan hadis-hadis seperti ini banyak. Contohnya hadis berikutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidak ada harta sedekah yang berkurang. Dan ini berlawanan dengan zahir yang apa kita lihat. Bahkan Rasulullah dalam hadis sebutkan, Rasulullah SAW bersumpah, tidak ada sedekah yang mengurangi harta. Secara zahirnya kalau orang memiliki uang 1 juta, dia infakkan 200 ribu, hartanya berkurang menjadi 800 ribu. Zahirnya demikian, tapi kata Nabi tidak berkurang. Bagaimana itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang akan kembalikan. Allah yang akan tambah, tidak berkurang. Kita harus beriman. Oleh karena dalam hadis kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, "Ya bena Adam, anfik unfik alik." Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu. Aku akan berinfak kepadamu. Ya. Dalam ayat, "Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifuh." Kebaikan apa saja yang kalian infakkan, Allah akan ganti. Yang ganti, "Wa huwa khairur razik." Dan itulah sebaik-baik pemberi rezeki. Bukan bos yang jamin. Kamu kasih orang lain, saya jamin, saya ganti. Bukan bos, bukan raja dunia yang jamin. Yang jamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik memberi rezeki. Maka, barang siapa ingin bertambah rezekinya di dunia, caranya dengan bersedekah. Ya, orang yang bayar zakat, rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bayar zakat, dia punya harta, dia naik haji, insya Allah rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada, waktu pernah saya dengar di apa namanya salah satu ceramah di Radio Quran di Arab Saudi, ya, ada seorang hakim bercerita, ya, waktu itu ada bencana yang menimpa sebagian para peternak, unta-unta mereka ya kena petir, kemudian kena apa sehingga banyak yang mati. Akhirnya pemerintah Arab Saudi memberikan bantuan kepada orang-orang yang terkena musibah tersebut. Datanglah kepada mereka melaporkan bahwasanya binatang-binatang mereka ternak terkena bencana, maka diberi bantuan melalui hakim mengasih
mungkin semacam cek atau semacam tanda bukti untuk dapat bantuan. Salah satunya, kata hakim tersebut, saya tahan salah seorang di antara mereka yang terkena musibah. Kata hakim tersebut, kenapa banyak sekali untamu yang mati? Jangan-jangan kau tidak bayar zakat. Maka terdiamlah orang tersebut. Terdiamlah orang apa? Tersebut. Ya. Jadi, bisa jadi kalau kita tidak bayar zakat, harta kita tidak berkah. Ya. Tidak berkah, sehingga berkurang. Tapi kalau orang bayar zakat, bersedekah, pasti hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditambah. Dan ini terbukti, semakin orang bersedekah ya, semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun saya ingatkan ya ikhwan ya. Tidak boleh juga seorang menjadikan tujuan utama ya. Ingat, tujuan bersedekah utama karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun tambahan itu otomatis akan Allah berikan. Bukan kita bersedekah supaya kaya, enggak boleh. Barang saya menjadikan niatnya murni untuk mencari tambahan ini, maka niat yang salah. Berarti niatnya murni untuk dunia. Ini terlarang, tidak boleh. Tapi niatnya karena Allah, sekaligus dia yakin dalam hatinya dia pasti ditambah apa? Rezekinya. Jadi niatnya dompleng, tidak apa-apa untuk tambah rezeki ya. Maka dan tatkala bertambahnya pun kita tidak tahu berapa kali lipat. Tidak boleh kita pakai hitungan-hitungan tertentu. Ya, kamu misalnya sedekah ya, nanti akan jadi 700 kali lipat. Jadi kamu sedekah 1 juta dalam waktu 1 tahun jadi 700 juta. Wah, repot kalau seperti ini. Kalau ternyata tidak sampai 700 juta, orang ini bisa jadi kufur kepada Allah. Ya, dia, ini Allah tidak benar, ini bohong aja. Akhirnya bisa jadi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda jangan menjanjikan hal-hal yang tidak dijanjikan oleh Nabi SAW. Anda bilang insya Allah ditambah. Kalaupun tidak ditambah, akan ditambah oleh Allah di akhirat. Tapi jangan menjadikan ini suatu kepastian. Ya. Kepastian sekian kali lipat. Kita bilang orang bersedekah pasti ditambah rezekinya. Tapi jangan disebutkan berapa kali lipatnya. Belum tentu, kita nggak tahu. Allah akan beri tambahan, tapi entah sampai berapa kita nggak tahu, sesuai dengan keimanan orang tersebut, sesuai dengan kebutuhan orang tersebut, Allah yang maha tahu. Tapi yang jelas terbukti orang semakin bersedekah semakin ditambah rezekinya oleh Allah ya. Ya, semakin ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak diketahui berapa kali lipatnya, kemudian kapannya. Jangan bilang insya Allah sebelum sebulan, insya Allah bulan depan. Ya, hitung-hitung sampai tanggal 30. Enggak tambah-tambah, repot gitu. Jadi jangan bilang kapannya, jangan bilang berapa kali lipatnya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda menjanjikan sama orang dalam waktu 1 bulan 700 kali lipat, wah. Kemudian akhirnya saya punya utang, tapi utang di bank sudah, saya motor tinggal satu-satunya. Ini kejadian seperti itu. Dia punya utang di bank, harta dia tinggal motor dengan mobil, dia sedekahkan. Dengan harapan utang di banknya apa? Ya salah, ini bank uang motor mobil cari kerja supaya utang di bank. Kemudian kayak jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian setelah itu menyesal. Waduh, utang saya enggak lunas, mobil saya hilang. Dan ini terjadi, ada yang datang mengeluh. Terjadi. Ya. Katanya ustaz bilang begini-begini. Saya sudah lepasin motor saya, enggak tambah-tambah utang saya semakin bertumpuk-tumpuk, gimana? Oh, mungkin kurang ikhlas. Kurang ikhlas. Mau coba lagi ikhlas kedua kali sudah enggak ada mobil. Gimana masa dekat? Udah lewat. Jadi jangan juga begitu ya. Karena ini kita bermain dengan iman seorang, khawatir orang tersebut jadi apa? Kufur kepada Allah, enggak benar janji Allah. Ini dia imannya semakin tuduh macam-macam terhadap apa? Menuduh Islam yang tidak-tidak. Ya kita bilang orang yang kata Nabi ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta, ini benar. Allah akan kasih ganti. Tapi yang tahu berapa kali lipatnya hanya Allah yang mengetahui siapa kamu, berhak kamu dapat sekian. Sesuai dengan keikhlasan, sesuai dengan ketulusan dan macam-macamnya, dan kapannya terserah Allah Subhanahu wa taala. Sering kita diganti langsung saat itu juga, sering. Saat itu juga. Dan itu sering dialami ya. Entah saya, entah para hadirin. Dan saya dapat cerita banyak seperti itu, langsung begitu kasih langsung diganti. Bahkan main cuma mungkin beberapa menit langsung diganti. Langsung diganti ya. Bahkan terkadang berkali-kali lipat. Banyaklah pengalaman seperti itu, tidak perlu kita ceritakan. Intinya, kita bilang diganti oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah, namun kapannya wallahu alam bisawab. Kemudian di antara faedah sedekah ya. Jadi sedekah itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memang Allah menggunakan kalimat menghutangkan. Ya. Yukridullaha qardan hasan. Man dalladhi yukridullaha qardan hasanan. Yudha'af lahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beri hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah butuh dengan harta tersebut, tidak.
Tapi ini ibarat sebenarnya Allah mengatakan kenapa dikatakan berhutang, artinya Allah jamin akan ganti. Seakan-akan itu kedudukannya hutang bagi siapa? Allah ya. Jadi itu sebagai penekanan bahwasanya pasti diganti oleh Allah. Itu hutang yang akan Allah balas. Bukan berarti Allah butuh dengan hutangan tersebut, tidak. Ya, makanya Allah berfirman dalam ayat yang lain, ya, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Kebaikan apa sih yang kalian infakkan, maka untuk diri kalian. Untuk diri kalian. Allah tidak butuh dengan sedekah kita, Allah tidak butuh dengan kebaikan kita, Allah tidak butuh dengan sholat kita. Semuanya itu untuk kita sendiri. Ya. Dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a." Wahai anak Adam, kalau kalian seluruhnya dari awal sampai akhir jin dan manusia seluruhnya berada di atas hati seorang yang paling bertakwa, tidak akan menambah rezekiku selamanya. Kata tidak menambah kerajaanku selamanya, tidak akan menambah kekayaanku selamanya. Jadi, kalau seluruh manusia semoga bumi hatinya seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menambah kerajaan Allah. Sebaliknya, ala afjari rajulin wahidin minkum, seadanya seluruh manusia hatinya seperti orang yang paling fajir, seperti Fir'aun, semuanya Fir'aun di atas muka bumi ini, tidak akan mana qasamin mulki syai'. Kata Allah, tidak akan mengurangi kerajaanku sama sekali. Jadi, waman yashkur fa'innama yashkurul nafsi. Barang siapa yang bersyukur, itu untuk dirinya sendiri. Waman kafaru fa'inna rabbi ghaniyun karim. Kalau kafir, Allah tidak jadi masalah, Allah maha kaya. Jadi kita berinfak itu bukan untuk Allah. Tapi Allah menggunakan kalimat berhutang supaya jaminan. Maksudnya Allah pasti apa? Pasti ganti. Seakan-akan Allah punya hutang. Mereka Allah tidak punya hutang. Tapi Allah akan ganti. Toh, rezeki yang kita keluarkan pun dari Allah juga. Yang kita infakkan juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi, kalau kita berinfak, وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِي أَنْفَسِكُمْ. Kata Allah, apa sih yang kau infakkan untuk dirimu sendiri. Makanya dalam hadis, tatkala Nabi SAW ya, bertanya kepada Aisyah, Aisyah bagi-bagi kambing. Kambing dibagikan kepada orang yang memerlukan. Disedekahkan oleh Aisyah. Rasulullah SAW berkata, مَا بَكِيَ مِنْهَا. Apakah masih ada kambing yang belum dibagikan, yang tersisa? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Ma baqiya minha illa katifaha." Ya Rasulullah, seluruhnya sudah saya bagikan, kakinya, pahanya, perutnya, badannya, semuanya sudah saya bagikan, kepalanya. Yang belum dibagikan cuma apa? Cuma katif, cuma pundak kambing, ini belum dibagikan. Rasulullah SAW jelaskan, "Baqiya kullaha ghairu katifiha." Justru seluruhnya yang sudah diinfakkan, itulah yang tersisa di akhirat kelak. Yang belum dibagikan, itulah yang tidak tersisa. Jadi Rasulullah SAW memberi pelajaran kepada Aisyah bahwasanya apa yang kita sedekahkan itu untuk diri kita, itu tabungan. Tadi saya katakan di awal pengajian, seorang berusaha punya jaminan ya untuk dia di akhirat. Gimana? Dia punya tabungan sedekah untuk bangun istana di surga. Ya. Kalau dia habiskan seluruh uangnya untuk di bangun rumah, bangun mobil, macam-macam, terus tidak ada yang buat Allah Subhanahu wa taala, bukan buat Allah, tidak ada yang buat dia di akhirat, terus bagaimana kalau dia meninggal dunia? Dia meninggal, seluruh hartanya akan dia tinggalkan. Ya, akan dia tinggalkan. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, "Yatba'ul mayit salasa," tiga yang akan ikut mayat. "Yarji'al itsnan fayabqa wahid," dua akan pulang, satu tinggal. Tiga itu apa? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya dan amalnya. Keluarganya ikut ngantar ke kuburan. Malnya, hartanya juga, mobilnya mungkin ikut antar, budaknya ikut antar kalau zaman dahulu, ya. Tapi dua akan pulang, istrinya akan pulang tinggalkannya di kuburan. Budaknya akan pulang, mobilnya akan pulang. Ya. Istrinya yang selama ini berjanji akan sehidup semati. Ya. Waktunya sehidup sama-sama hidup, waktunya mati tidak mau mati bareng-bareng. Ya. Ini sudah, meskipun dia sangat cinta sama Anda. Ya. Ya. Kalau dikubur, antum pesan ya, sayang, kalau saya mati, tolong kita mati bareng dikubur. Temani saya sebulan aja, nggak mau dia. Nggak mau. Antum mati, dikubur, mungkin dia kawin lagi ya, nggak tahu ya. Tapi intinya, yang temani kita cuma apa? Amal soleh. Itulah kalau kita punya sedekah banyak, amal soleh kita banyak, itu menemani kita di akhirat, menemani kita di alam kubur, menemani kita tatkala hari kebangkitan, menjadi naungan bagi kita di waktu hari yang sangat terik. Yang menemani kita selalu amal soleh kita, di antaranya sedekah, sedekah. Jadi kita tatkala beramal soleh, tatkala bersedekah, bukan untuk Allah, untuk diri kita semuanya. Untuk diri kita. Justru yang kita sedekahkan itu yang merupakan sisa tabungan bagi kita. Yang tidak kita sedekahkan itu akan hilang, harta bukan milik kita, akan berpindah kepemilikan dari kita kepada ahli waris kita. Makanya ada orang, subhanallah, rumahnya berapa? Rumahnya 9. Ada, saya ketahui orang sebut rumahnya 9, apartemennya sekian, mobilnya banyak ya.
Ya akhi, buat apa ente sebanyak-banyak itu? Kecuali kalau ente harta rumah 9, rumah 10, satu buat asrama janda, satu buat asrama anak yatim. Bolehlah, ente punya rumah banyak-banyak. Ini rumah banyak-banyak, ente tempatnya cuma satu. Memang ente pagi di rumah ini, sore di rumah ini, malam rumah ini. Kan enggak juga kan? Ente punya mobil 10, buat apa? Ente paling pakai cuma 1-2. Ya pagi boleh pakai mobil di sore. Yang sisanya dipakai orang lain atau nganggur. Ada orang beli mobil banyak cuma dipajang aja. Ya ini hisapnya panjang. Sementara istana di surga tidak punya. Ya, sumbangan pelit. Ya akhi, buat apa? Ya. Buat apa seperti ini? Gitu. Hanya menambah hisab, memperpanjang, ya. Akhirat nanti jadi panjang ceritanya. Ditanya oleh Allah, bingung jawabnya. Ya. Tapi kalau antum punya, nanti kaya tidak apa-apa ya, tapi harus apa? Harus sedekah, harus punya istana di akhirat. Sering ibarat yang sering saya ulang-ulang, tidak apa-apa bangun istana di dunia, tapi jangan lupa punya istana di mana? Di akhirat. Di antara perkara duniawi yang didapatkan dari orang yang bersedekah, yaitu akan dia mengalami kelapangan dada, hatinya menjadi bahagia. Ya. Kenapa? Karena dia membagi kebahagiaan kepada orang lain. Ya. Orang kalau memberi kebahagiaan orang lain, kata Nabi, kata dalam kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Anda bagikan orang lain, Allah akan berikan kebahagiaan bagi Anda di dunia. Ya. Allah akan berikan kebahagiaan di dunia. Ya. Dalam hadis disebutkan, ya, Nabi SAW menjelaskan permisalan orang yang bakhil dengan orang yang berinfak. Ya. Seperti dua orang yang memakai baju yang terbuat dari besi. Ya. Kalau besi yang dari dadanya sampai ke kerongkongannya. Ada besi yang menempel di tubuhnya. Ya, semakin orang berinfak, maka semakin longgar besi-besi tersebut. Sehingga dadanya menjadi lapang. Adapun orang yang pelit, semakin dia pelit, maka semakin menekanlah. Ya, baju besi tadi. Sehingga menjadi semakin sempit dadanya. Demikian orang yang pelit, dia semakin tidak lapang. Semakin penuh dengan kekhawatiran. Takut hartanya hilang. Takut hartanya diambil, oleh anaknya. Sampai ada orang pelit, aduh anak saya jangan habisin harta saya. Takut istrinya ngambil apa? Hartanya, ya. Pelit. Tapi kalau orang berlapang dada, rajin sedekah, dia sedekah santai aja ya. Sedekah alhamdulillah. Sering dia keluarin uang, dia malah bahagia. Allah kasih apa? Kebahagiaan. Jadi orang yang bersedekah di hatinya bahagia. Cuma tuh yang antum beri apa sumbangan kepada anak yatim, kemudian dia beli baju baru, kemudian dia makan bakso, ente senang lihat dia, ente bahagia. Ya. Ente bahagia, ente apa namanya lihat orang-orang miskin, ya, kasih makan sama mereka, ya. Lihat orang-orang pedalaman kasih bantuan sama mereka. Mungkin tidak seberapa uang kita keluarkan, tapi itu mendatangkan kebahagiaan luar biasa bagi mereka dan kita akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara orang yang berbahagia adalah orang yang sering bersedekah. Orang yang pelit, ya hidupnya susah tidak bahagia. Ya. Makanya ada istilah orang yang pelit itu hidupnya seperti orang miskin. Tapi dihisap seperti hisapnya orang kaya. Ya. Apalagi kalau lihat pelit terhadap dirinya sendiri. Ya. Pelit terhadap dirinya sendiri. Ada orang hidupnya pelit, tidak mau makan yang enak, aduh terlalu mahal. Ya. Beli makan yang murahan. Ya. Kemudian ada mobil yang, sebenarnya dia punya uang, mampu untuk beli mobil. Ah, beli mobil yang murah-murah saja ya. Ya. Maksudnya bukan karena dia hemat, tapi karena apa? Pelit. Jadi beda antara hemat dengan apa? Dengan pelit. Kadang dia menutupi pelitnya dengan kalimat apa? Hemat. Ya, sampai ada kasus di Saudi, ini ternyata saya dengar juga di Al Quran. Jadi ada seorang di Saudi meninggal dunia. Setelah dicek ternyata hartanya banyak. Waktu ketahuan hartanya banyak, anak-anaknya marah. Kenapa? Selama ini bapak kita pelit. Bukannya dia bahagia punya harta banyak dapat waris, tapi dia marah. Kenapa? Selama ini ternyata bapak kita apa? Pelit. Kita kira bapak nggak punya uang, ternyata ayah kita punya harta yang banyak, ternyata pelit sama kita. Jadi orang pelit itu repot. Dia merepotkan dirinya dan juga merepotkan anak istrinya. Ya. Hatinya menjadi sempit, jadi berat segala-segalanya dengan perhitungan. Kalau ada yang sedikit hartanya hilang, dia sakit hati, ya. Dan lain-lainnya. Ya. Ya. Orang Arab Saudi sebagian mereka, ya, untuk bicara mobil saja, mobil luar biasa. Orang Arab mobil ke geres, jalan aja, cuek aja. Ya. Qadarullah katanya. Indonesia ada geres sedikit, aduh. Yang tergores hatinya, sakit. saya kadang-kadang di Saudi juga heran, orang cuek-cuek aja. Saya pernah nabrak mobil, jadi mundur, nggak lihat mobil. Brak, ketabrak. Aduh, ada mobil ternyata. Akhirnya, saya tunggu orangnya belum datang. Saya bisa kabur, cuma orangnya belum datang, saya tungguin. Orang yang datang, akhirnya tadi saya nggak lihat, saya kira nggak ada mobil, saya tabrak, katanya. Oh, mana?
Oh, tambah aja enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Demi Allah dia bilang begitu. Katanya, "Oh, tambahin tabrak lagi enggak apa." Enggak tahu dia ngejek atau tidak, tapi tapi dia senyum-senyum terus dia pergi. Beneran. Ini menakjubkan. Yang kedua pernah juga gitu. Saya pindah apa mobil saya ini saya pikir udah maju, ternyata mundur. Trak, nabrak mobil orang, mobil Camry. Nah, saya tunggu lagi orangnya. Orangnya datang, saya bilang, "Ya, akhi, saya tadi tak, ini enggak sengaja rusak akhirnya." Pewat kan mobil baru. Dia mukanya enggak enak. Gila dia. "Kau mahasiswa ya?" "Iya, ya sudah enggak apa-apa, doain saja," katanya. Dia kalau yang ini tidak senyum. Kalau yang pertama apa? Senyum. Yang ini tidak, tapi dia cuma bilang, "Udah kamu doain aja," katanya. Saya bilang, "Saya mau ganti." Enggak, katanya. "Kamu doain aja," katanya. "Udah, saya enggak perlu," katanya. Subhanallah. Ya udah ya. Kalau orang tidak pelit semuanya mudah ya. Tidak semuanya mudah. Ya, kalau ada apa-apa musibah, hilang ya sudah, mau apain lagi? Ya. Harta hilang akan bisa kita cari, tapi kalau agama hilang repot. Kalau harta hilang masih bisa dicari, agama repot. Jadi malas ke masjid, malahnya repot ya. Tapi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Intinya masih banyak ya. Di antaranya ini yang ke-20, saya loncat-loncat ya. Ini faedah yang ke-20 di antaranya, sedekah itu pembersih harta. Ya, karena harta kita cari mungkin ada yang haram-haramnya sedikit ya, atau haram-haramnya banyak. Ada bohong-bohongnya, ada anu-anunya. Ini di antaranya dibersihkan dengan zakat, di antaranya dibersihkan dengan apa? Sedekah ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, "Ya ma'asyarat tujjar, in hadzal bai' yahdhuruhu al-lagu wal halafu fashubuhu bisadaqah." Wahai para pedagang sekalian, sungguhnya transaksi ini atau jual beli dihadiri dengan perkataan sia-sia, dengan sumpah macam-macam, maka campurkanlah dengan apa? Sedekah. Jadi fungsinya untuk membersihkan. Ini diantaranya sehingga kita terkurangi dosa-dosa kita dari hal-hal yang mungkin apa namanya mengotori cara kita mencari nafkah. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan, masih banyak tapi ya sudah terlalu lama kita berbicara, kita tinggal butuh apa? Pembuktiannya. Mau dibuktikan sekarang apa nanti aja? Nanti aja ya. Ada yang bertanya saya persilahkan. Ada yang bertanya saya persilahkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita sebagai kepala keluarga, ya kalau kita mengeluarkan niat apa, mengeluarkan nafkah harta untuk anak istri itu dapat pahala, ya pahalanya buat kita. Kata Rasulullah SAW, "La satunfiku nafaqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik." Dalam Sahih Muslim. Kata Nabi SAW, "Tidaklah kau berinfak, kau mencari wajah Allah kecuali kau dapat pahala. Bahkan suapan makanan yang kau masukkan ke mulut istrimu juga dapat pahala." Jadi selain kita ingat ya, kita bersedekah sama istri, memberikan kepada anak-anak ya, itu dapat pahala. Demikian juga kasih fakir miskin juga, semuanya dapat pahala ya. Tapi sedekah buat anak istri lebih afdol. Karena ada sebagian orang yang mereka baik sama orang yang jauh, sama orang dekat kurang baik. Ini ada fenomena seperti ini. Sama orang jauh murah senyum, berkata yang baik, sama istrinya marah-marah terus. Kemudian pelit sama istrinya, ya ini tidak benar ya. Kita baik sama istri, sama anak-anak, sama orang juga kita baik. Kalau sama orang lain kita baik, apalagi sama kerabat kita, sama istri kita, anak kita, ibu kita, ya ayah kita dan yang lainnya. Jadi sedekah kita kepada istri dapat pahala. Maka tinggal kita pasang niat kita karena Allah. Jadi maksud saya bapak-bapak, tatkala kerja keluar dari rumah, sejak awal saya keluar dari rumah niat saya untuk mencari nafkah karena Allah suruh saya cari nafkah buat apa? Buat anak istri, ya. Buat anak istri. Maka niat kita seperti itu dapat pahala. Bahkan kata Nabi, suapan yang kau masukkan ke dalam mulut istrimu. Kapan kita masukkan suapan ke mulut istri kita, itu lagi senang-senang berarti. Bapak berapa kali kasih makan istri? Maksudnya, kapan terakhir suapin ke mulut istri? Berapa tahun yang lalu? Enggak usah jawab ya. Tapi itu biasanya lagi sayang-sayangnya, lagi cinta-cintanya. Biasanya di awal-awal pernikahan kan, makan minum es berdua ya, kemudian minum minuman sekaleng berdua, makan apel apa berdua, gigit-gigitan misalnya,
itu awal-awal pernikahan masih bulan madu, sekarang sudah bulan bawang. Di akhir-akhir sudah lupa seperti itu. Tapi maksud saya, tatkala seorang menyuap istrinya itu lagi mesra-mesranya, itu pun dapat pahala. Itu pun dapat pahala. Apalagi seorang kemudian beri infak kepada istrinya, kemudian umrohkan istrinya, pahalanya luar biasa. Hajikan istrinya, pahalanya luar biasa. Jadi kepada kalau kita beri makan anak istri, kita yang dapat pahala. Ya. Ustadz, berbicara saat sedekah di bulan Ramadan di kalangan masyarakat ada fenomena yang menarik di antaranya. Ada restoran yang menggratiskan pengunjungnya cukup menukar dengan doa yang ditulis di syarik kertas untuk kemajuan restorannya. Ya. Saya rasa tidak perlu. Ente berinfak ikhlas karena apa? Allah. Tidak perlu pamrih. Sampai di sini dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha memberi sedekah kepada seorang. Dia suruh budaknya kasih sedekah sama orang. Kemudian tunggu apa yang dia ucapkan. Akhirnya diantarkanlah sedekah tersebut kepada orang tadi. Ternyata orang tadi terima sedekah dari Aisyah ini setelah wafatnya Nabi SAW. Kemudian orang tadi berdoa. Aisyah ingin tahu dia doa apa. Maka Aisyah pun mendoakan dia sebagaimana dia mendoakan Aisyah. Karena Aisyah ingin pahala sedekahnya murni. Ya. Jadi apa yang dilakukan saya balas juga dengan kebaikan. Sehingga pahala sedekahnya jadi apa? Jadi murni. Jadi kalau kita begini caranya, seakan-akan kita ingin pamrih. Ya, apa namanya, makan gratis. Tapi ingat ya, doain ya. Tapi ini bayar, jadi kita bayar. Apalagi sekarang ada, saya baca kemarin internet, ada program baru, program doa. Jadi tarifnya ada ya. Tarifnya 5.000 atau berapa sekali doa. Jadi tinggal kirim lewat SMS, nanti ini program atau sudah jalan atau belum. Tapi sebagian ada yang saya baca di internet, mengadakan program tersebut. Karena banyak orang susah minta doa, maka disiapkanlah wali-wali Allah yang siap untuk mendoakan. Jadi tinggal bayar. Sekali doa, sekian tarifnya. Sekali doa, ya sekali SMS ya. Pakai tarif SMS ya. Saya rasa kita tidak perlu berharap. Ya kalau dia berdoa doakan, tapi jangan nanti pesan. Orang itu kalau dia terima dia akan dia doakan enggak jadi masalah. Nanti sudah dapat pahala. Tidak perlu ente minta. Jadi kita minta doa itu sedikit permintaan. Enggak perlu. Ente gratis sudah bismillah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah mendoakan. Ini doakannya lagi doain apa? Duniawi lagi. Semoga restorannya laris. Bukan semoga masuk surga, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga restorannya apa? Lah, dia kan terlalu duniawi lah. Ini belum Ramadan, ukhrawi sedikit lah ya. Ini tidak dilarang ya, tidak dilarang. Cuma saya rasa kurang pas ya, kurang pas. Ada pom bensin memberi 2 liter Petramax atau premium bagi siapa saja yang tadarus Al-Quran per 1 juz. Ini juga boleh saja ya, sebagai penghargaan. Tapi gimana dia tahu tadarus 1 juz atau tidak? Maksudnya gimana? Ada orang lapor, saya tadi malam 1 jus, mana buktinya? Ini, kupon 1 jus 2 liter. Saya nggak tahu ini. Apakah hal tersebut amalan sedekah? Insya Allah nggak apa-apa seperti ini. Jadi penghargaan terhadap orang yang beramal soleh. Ya. Seperti orang hafal Quran dikasih hadiah, nggak jadi masalah. Yang penting dia hafal Qurannya bukan karena bensin. Dia baca Quran bukan karena apa? Rugi baca Quran supaya dapat bensin, rugi. Cuma dapat 2 liter, ngapain? Kok nggak dapat pahala? Jadi, dia karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada orang beri penghargaan, boleh-boleh saja orang beri penghargaan ya. Untuk memotivasi. Seperti pemerintah Arab Saudi sering mengadakan lomba-lomba hafal Quran, lomba hafal hadis ya. Lomba hafal hadis ya, diadakan di Indonesia ya. Enggak jadi masalah. Ada kemarin yang ada orang buka warung di Makassar, ada teman yang buka warung. Jadi khusus hari Jumat kalau nggak salah, atau hari Ahad, saya lupa. Gratis yang buka sedekah boleh, sesukanya. Ya. Gratis boleh, bayar sesukanya juga boleh. Ternyata lebih untung. Jadi ada yang makan harusnya 10.000, bayar 50.000, bayar 100.000, tambah banyak katanya. Jangan ikut-ikut ya. Di sini mah habis nanti nggak ada yang bayar. Ini si teman ada ikhwan yang seperti itu. Katanya Ustaz tambah banyak malah, ada yang makan 10.000 bayarnya 50.000. Jadi tambah banyak. Jadi lebih untung hari itu ya. Karena memang ada nilai apa? Nilai sedekah. Dia ada nilai apa? Sedekah.
Kalau kita bersedekah akan mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar. Bagaimana dengan istri dan anak kita, akan dapat naungan atau tidak? Sedangkan yang bersedekah kan suami. Ini mungkin istri yang tanya ya. Makanya istri dukung suami untuk apa? Sedekah ya. Karena memang istri banyak dukung suami untuk pelit, banyak. Jadi enggak usah mas ya. Bahkan pelit sama orang tuanya. Ini mau kasih sedekah sama ibu 1 juta. Kata istri enggak usah, ibu cuma makan tempe. 2.000 cukup. 2.000 cukup, katanya enggak usah. Yang enggak jadi pelit siapa? Istrinya. Istri ini luar biasa. Istri ini bisa buat suaminya rajin bersedekah, bisa buat istri suami jadi apa? Pelit. Maka insya Allah kalau istri yang mendukung suaminya bersedekah, tentunya bukan berarti juga suami sedekah tanpa perhitungan, enggak. Kita juga perhitungan anak-anak, kebutuhan anak juga harus dipenuhi, itu lebih utama. Saya ulangi, bersedekah terhadap anak istri lebih utama daripada orang luar ya. Karena ini kewajiban kita, yang lain itu sunnah, tapi anak istri kita apa? Wajib ya. Jangan sampai kita salah dalam menimbang ya. Orang lain kita kasih, anak istri kita kelaparan, enggak boleh ya. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalau istri kita dukung kita untuk bersedekah, mudah-mudahan dia juga dapat pahala sedekah. Kenapa dia mendukung? Bukankah Rasulullah SAW mengatakan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, bagi dia pahala orang yang melakukannya. Mudah-mudahan kan sama-sama berdua dinaungi pada hari kiamat. Ya, kalau istrinya pelit, nanti kita dinaungi istrinya apa? Jauh kan, kasihan. Jadi istri jangan ngajarin suami pelit. Bagaimana menyikapi orang tua yang pelit sama anak-anak istrinya, tapi pelit juga sama diri sendiri? Ini kasihan orang seperti ini. Jadi saya katakan, orang pelit seperti ini, pelit ada dua tingkatan. Tingkatan pertama, pelit terhadap orang lain. Ini masih mending, ini juga tercela. Yang paling parah, tingkatan tertinggi, tingkatan kedua tertinggi adalah pelit terhadap diri sendiri. Pelit terhadap diri sendiri. Ada, saya tahu orang, dia sakit, disuruh berobat ke Jakarta, karena dia di Jakarta mahal, lebih murah di mana. Padahal uangnya banyak, saya nggak punya uang, nggak apa-apa. Akhirnya dia meninggal, ya. Cari obat yang murah akhirnya apa? Ini kenyataan, benar? Benar. Jadi dia pelit. Hidup makannya juga susah. Sampai ada cerita disebut dalam ada buku judulnya Al Bukhala, kisah orang-orang pelit. Buku khusus tentang apa? Kisah orang pelit. Mudah-mudahan sudah diterjemahkan ya. Jangan-jangan kita termasuk dalam situ ya. Alhamdulillah ya. Jadi disebutkan di antara kisah orang pelit, ada orang sangat pelit, mau dinasihati sama temannya yang miskin. Temannya miskin ini ngundang dia, orang yang kaya pelit, diundang, dinasihat sama si miskin. Akhirnya si miskin ngundang dia, diberi makanan yang enak. Dia ingin kasih pelajaran, saya miskin saja bisa ngundang makan, ente kaya nggak pernah ngundang makan. Disiapkan makanan yang enak, datang si kaya, akhirnya si kaya tahu itu gratisan, dia makan banyak-banyak. Saking kekenyangan, dia muntah. Sekarang dia tahu gratis kan, makan banyak-banyak terus nggak berhenti. Sampai akhirnya dengan kekenyangan dia muntah, wah, waktu dia muntah dia menangis. Kata si miskin, kenapa kau nangis? Ini gratis, muntah, katanya. Bukannya tobat, tapi tambah parah. Ini dalam kitab Al-Bukhala, karangannya Al-Jahid. Seandainya setiap pagi ingin bersedekah 100.000 per hari, Masya Allah. Ini boleh daftar di Cinta Sedekah nanti ya. Sebaiknya dibagi ke 10 orang atau 1 orang biar dapat lebih banyak. Insya Allah nggak jadi masalah. Kita lihat maslahat ya. Semakin orang dibutuhkan kita berikan, semakin baik. Pahalanya semakin besar. Ada orang yang butuh mungkin dia kesehatan, beli obat, ya kasih aja 1 orang. Yang penting Allah tahu. Ya. Amal soleh itu kita lakukan saja. Yang penting kita nggak tahu mana yang menjawab kita masuk surga. Yang penting kita tulus. Mau 100.000 bagi 10 nggak jadi masalah, atau 100.000 1 orang nggak jadi masalah. Yang penting pas kepada orang yang apa? Membutuhkan ya. Kalau kasih anak-anak hadiah misalnya masih 10.000, tapi ada orang kebetulan lagi lapar, satu keluarga kelaparan, udah kasih orang aja biar buat apa? Makan dia seluruhnya. Kiat-kiat apa saja supaya sedekah ini memang ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa taala? Latih diri kita sedekah untuk tidak ketahuan ya. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "In tubudus shadaqati fa ni'mahi." Kalau kalian tampakkan sedekah itu baik, enggak jadi masalah, yang penting ikhlas. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian sembunyikan sedekah lantas kalian berikan kepada fakir miskin, itu lebih baik. Allah sebut fakir miskin apa? Anda yang berusaha cari fakir miskin. Kenali siapa orang miskin di kampung misalnya. Jangan sampai Anda bilang, "Eh, yang miskin daftar." Jangan, kasihan. Iya, kasihan, sehingga dia nanti harga dirinya jatuh. Anda cari informasi mana yang miskin, Anda antar langsung, kirim orang atau Anda sendiri yang datang, sehingga menjaga apa? Menjaga harga dirinya, ya.
Enggak usah juga tulis uang sedekah. Jangan, enggak usah kasih nama lah, apalagi tulis uang zakat. Dia enggak enak, udah kasih aja, kasih, enggak usah tulis macam-macam. Ya. Apalagi bilang ini uang bunga ya, bunga riba, bunga riba. Ya jangan. Ya. Boleh uang pendapat yang kuat bunga riba boleh kita kasihkan kepada fakir miskin, dan itu bukan sedekah bagi kita, karena itu kalau kita itu bukan sedekah. Sedekah itu dari harta yang apa? Halal. Itu adalah untuk membebaskan kita dari harta yang haram. Maka bagaimana caranya kita boleh berikan kepada fakir miskin ya. Jadi sampai para ulama menyebutkan kalau kita beri uang zakat yang kita tahu orang tersebut miskin, tidak usah kita bilang uang zakat. Kapan kita perlu sebutkan ini uang zakat? Kalau orang itu kita ragukan dia berhak menerima zakat atau tidak. Kalau kita ragukan kita perlu bilang ini uang zakat loh, sehingga kita tahu dia jangan-jangan dia oh saya tidak berhak, maka jangan kasih. Ya, tapi kalau kita tahu dia udah miskin, ada guru TPA miskin, kita tahu utangnya banyak, sudah nggak usah bilang uang zakat, kasih aja untuk menjaga harga apa? Harga dirinya. Jadi mau saya di antara cara untuk ikhlas kita datang ke orang miskin kasih atau kirim anak buah kita suruh apa? Suruh ngasih ya, dan kita sembunyikan, jangan ceritakan sama orang lain. Nggak usah bilang tadi pagi alhamdulillah saya kasih orang, nggak usah. Apalagi tulis di Facebook, nggak usah ya. Udah, diam-diam aja. Diam-diam saja ya. Dan latih diri kita untuk memiliki sifat qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah merasa puas kalau Allah sudah tahu, sudah puas. Latih diri kita, yang penting Allah sudah tahu. Allah sudah tahu kan? Ya sudah, selesai. Mau ngapain orang lain tahu, sudah. Allah sudah tahu, dan ini perlu dilatih. Dilatih, lihat orang ada atau tidak. Nggak ada, baru kasih. Latih diri kita untuk apa? Ikhlas, ya. Latih orang lain adalah kalau nggak ada yang lihat kasih. Latih diri kita seperti itu sehingga tidak dilihat oleh orang lain. Ustaz mau tanya, lebih penting mana suami bersedekah kepada orang miskin dibandingkan kepada istrinya yang kurang kebutuhannya untuk sehari-hari? Tentu istrinya lebih utama, ya. Beda antara jadi kalau istrinya kurang ya harus kasih istri dulu. Nggak boleh. Ya. Sama ada orang sedekah tadi seperti saya katakan, dia punya utang di bank. Terus dia bilang, "Ah, saya pengin sedekah supaya utang saya lunas." Maka dia sedekahkan motornya. Akhirnya enggak lunas-lunas utangnya. Ini salah. Jadi, kalau orang punya utang sama orang lain, dia tidak boleh bersedekah. Kalau sudah jatuh tempo, maka tidak boleh dia bersedekah. Dia harus bayar berapa? Utang. Kecuali kalau hutangnya belum jatuh tempo dan dia bisa memperkirakan pada jatuh tempo dia bisa lunasi, maka dia boleh bersedekah, enggak jadi masalah. Misalnya dia punya cicilan hutang dalam waktu setahun dia bisa lunasi setiap bulan 500 ribu. Ternyata dia punya gaji 4 juta. Ya dia kasih cicilannya 500 ribu, masih ada uang untuk bersedekah, enggak jadi masalah. Tapi kalau sudah jatuh tempo, maka tidak boleh dia bersedekah. Ada orang seperti itu. Dia punya utang banyak, tapi dia bersedekah ya. Ngundang orang makan, traktir orang, padahal utangnya banyak. Sampai-sampai yang orang yang kasih utang sama dia juga heran, karena ikut diundang makan sama dia. Ini orang utangnya enggak bayar, tapi ngundang saya makan. Bingung juga dia ya. Jadi ini bersedekah tidak pada tempatnya seperti ini. Jadi harus dilunasi dulu apa? Utangnya, enggak boleh. Jadi istri harus dipenuhi dulu kebutuhannya. Tapi lain halnya kalau istrinya boros, ini enggak boleh. Saya kebutuhannya kurang apa? Saya pengin punya mobil, punya rumah mewah, ente sudah cukup, ini rumah kontrakan sudah cukup. Ya, jadi tapi kalau istrinya benar-benar kurang, maka tidak boleh. Harus istrinya terlebih dahulu baru apa? Baru orang lain. Bagaimana bersedekah dalam membersihkan riba? Tadi apa namanya? Allah alam bisawab ya. Yang jelas tadi kata Rasulullah SAW, sedekah itu atau jual beli itu transaksi dihadiri dengan perkataan sia-sia, dihadiri dengan perkataan dengan sumpah dan macam-macam, maka bisa dibersihkan dengan sedekah. Kalau riba perlu taubat kepada Allah karena riba dosa besar. Allah alam bisawab. Boleh enggak setiap pagi kita infak tapi kita masukkan ke kotak uang? Itu bukan infak, berarti nabung ya. Jadi, karena infak kita harus sampai kepada apa? Jadi setelah setahun atau dua, sebulan atau dua bulan baru uang tadi kita berikan kepada yang berhak menerima. Ini enggak jadi masalah, tapi infak itu belum sampai. Cuma kita sudah niat, ini persiapan untuk apa? Infak. Tapi belum jadi pahala apa? Infak. Baru pahala persiapan untuk apa? Infak. Setiap hari kita sisihkan 10 ribu. Setiap hari 10 ribu ada uang receh sisi, karena sudah penuh sebulan, terkumpul 250 ribu, 200 ribu, baru kita salurkan kepada orang yang memerlukan. Kalau kita salurkan, itulah baru pahala apa? Infak. Yang ini baru persiapan untuk infak. Dan sudah dapat pahala, karena kita masakkan diri untuk apa? Nyetor tiap apa? Tiap hari misalnya. Ya.
Demikianlah para hadirin dan hadirat yang hadir subhanahu wa ta'ala kajian kita, ya. Sekali lagi saya katakan, ya, saya berkuar-kuar selama 1 jam lebih, ya. Ini dalam rangka untuk ada pembuktian, maka butuh bukti dari antum sekalian, dan ini semua demi kebahagiaan kita sendiri di akhirat kelak. Dengan bersedekah berarti kita telah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammar TV.